bersama bahwa tata kesuratan itu sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi. Tata kesuratan meliputi jenis-jenis surat, bentuk-bentuk surat, dan sebagainya. Berikut adalah tujuan khusus program. Berikut adalah tujuan khusus program. 1. Memahami tata persuratan. 2. Mengetahui bentuk-bentuk surat. 3. Mengetahui jenis-jenis surat. 4. Memahami fungsi surat. Pemirsa, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pembuatan surat ya? Pasti, Cipita paling pengalaman nih. Cipita kan sering buat surat cinta. Ya, apaan sih kamu bisa aja? Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, untuk hari ini mungkin pelajaran yang sudah biasa yaitu pelajaran masalah korespondensi. Maka dari itu kita akan berjalan. Silakan buka pelajaran atau bukunya yang kemarin kita sudah tekan. Bagaimana sudah ditemukan masalah bab yang mengenai surat penawaran? Untuk mencari bahan, kamu semua bisa mencari referensi yang lain, oke? Ya, Pak. Jadi nanti ada soal yang saya berikan sekarang bagi kelompok, ada soal. Ya, jadi soal yang saya berikan nanti ke masing-masing kelompok untuk skenario pembuatan surat penawaran. Baiklah, sekarang untuk membuat kelompok dari itu. Kelompoknya masing-masing. Tadi pada pagi hari ini atau siang hari ini kami cuma sekian saja. Untuk itu mari kita untuk mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Silakan. Teman-teman, kita pergi makan yuk. Pasti uang dulu aja, gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu. Ya kita pergi. Aku juga harus jalan dulu. Brownies kayak cuacanya. Yaudah bu, kalau gitu es jeruknya 6, yeah. Terus browniesnya 6. Dan apa lagi? Enggak bu. Iya. Bentar ya. Iya bu. Woi, ngelamun aja kamu. Apaan sih kamu, ngagetin aja. Lagian kamu dari tadi ngelamun terus kok. Emangnya kamu ngelamunin apa sih, Bos? Aku tadi masih ngebayangin sama tugas yang diberikan Pak Ahmadi. Bingung nih. Iya ya, gimana nih? Gimana kalau kita browsing aja? Jangan browsing, karena browsing nggak selalu tepat. Ya, benar tuh. Gimana, Bos? Ide, aku kan punya buku kelas 12 dari jurusan administrasi perkantoran 2. Aku senang melihat dia itu ngerjain tugas-tugas surat gitu. Wah, administrasi perkantoran 2 ya? Kelas kita dong.
belum banget tuh Mir, kita bisa tanya di sepupu itu Mir. Cepet Mir, cepet, kamu SMS dia, biar gue sih kan cepet cepet. Kira-kira sepupuku nanti datang jam 3:30. Berarti sebentar lagi dong Mir. Hai kak. Selamat berbuka, makasih. Maaf ya lama nunggu, agak telat nih. Gak apa-apa kok kak. Siapa aja nih Mir, kayaknya belum kenal deh. Oh iya kak, belum aku kenalin ya. Ini Puswita. Ya ini Yusuf, Bagus. Hai kak. Nair, sama Mirjan. Aku kenalin temanku ya. Ini Maria. Yang itu Rizky. Dan yang itu Udin. Nah, langsung ke materinya aja biar cepat. Oke dek, sebelum kita membuat surat, kita harus terlebih dahulu mengetahui surat apa yang akan kita buat. Jenis-jenis surat kan banyak. Enggak, satu-satu, aku mau tahu. Jadi gini dek, surat itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu menurut suratnya. Surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Surat dinas juga ada tiga, yaitu surat dinas pribadi, surat dinas swasta, dan pemerintah. Soal kedua yaitu menurut wujudnya, yaitu surat biasa, warga pos, telegram, kartu pos, surat bersampul, surat terbuka dan tertutup, memorandum, dan nota. Yang ketiga yaitu menurut keamanannya, yaitu surat rahasia, surat sangat rahasia, dan konfidensial. Keempat, yaitu menurut proses penyelesaiannya. Ya, ada surat sangat segera, atau surat bilat, ada surat segera, dan surat biasa. Terus, lihat kalian ini suruh buat surat apa? Kita disuruh membuat surat niaga tentang penawaran. Emangnya kalian sudah tahu surat benda apa yang kalian buat? Sebenarnya surat itu ada bentuk-bentuknya ya, Kak? Ya tentu ada deh, bentuk-bentuk surat itu ada 7. Yang pertama adalah bentuk surat lurus penuh, bentuk tengah lurus, bentuk lurus, bentuk lengkung, bentuk menggantung, dan bentuk resmi gaya umum. Dan terakhir ada bentuk resmi gaya dinas. Gini ya deh, aku jelasin bentuk lurus penuh. Pada bagian kopnya, ini berada di bagian tengah. Sedangkan kiri bentuk pada bentuk ini adalah seluruh bagian pada surat kecuali kop surat berada di sisi kiri seperti ini. Yang kedua yaitu bentuk setengah lurus atau semi block style. Pada kop sama dengan bentuk yang tadi, hanya bedanya pada tanggal surat berada di sisi kanan, sedangkan untuk tanda tangan juga berada di sisi kanan. Pada alinea isi terdapat jarak yang menjorok seperti ini, sehingga membedakan pada paragraf pertama dan paragraf lainnya. Dan ini contohnya dek suratnya, bisa dilihat. Yang ketiga yaitu bentuk alinea menggantung. Bentuk ini berdirikan pada alinea isi, sedangkan untuk bagian yang lain sama seperti bentuk-bentuk yang sebelumnya. Pada alinea isi, setiap paragraf dibentuk seperti ini, sehingga terdapat kesan menggantung pada alinea isi tersebut. Ini contohnya, bisa kalian lihat. Dan yang ini bentuk lengkung atau indented style. Kirinya ada pada alamat dalam. Pada alamat dalam dibentuk melekuk seperti ini deh, sehingga menjadi ciri khusus daripada bentuk surat ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Rizky. Selanjutnya surat bentuk resmi gaya umum.
hampir sama dengan surat bentuk semi blok style D, hanya bedanya penempatan alamat dalam diletakkan sebelah kanan. Nomor, lampiran, dan perihal dijadikan menjadi satu baris. Pada umumnya surat ini digunakan di perusahaan swasta. Berbeda dengan bentuk surat-surat yang tadi, Dek. Surat ini lebih bersifat resmi. Jadi yang berikutnya itu bentuk resmi gaya dinas. Sama aja kayak tadi, Dek. Cuma ini alamat dalamnya ini berbentuk seperti ini. Ada di sebelah pada. Terus alamat dalam ini menjadi patokan dari paragraf selanjutnya. Cuma paragraf awal itu dikasih tab lebih jarak dalam. Seperti ini bentuknya, Dek. Terus selanjutnya ada bentuk lurus atau block style. Sama seperti lurus penuh tadi, cuma perihalnya lebih menjorok dan juga tangannya sebelah sini. Jadi sebenarnya seperti ini. Wah, kakak hebat banget bisa buat surat-surat kayak gitu. Ya jelas dong, kita kan udah diajarin dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Cuma itu mencakup kegiatan kantor, ya termasuk membuat surat ini tentunya. Yaitu baru mencakup tata persuratan. Masih banyak lagi kegiatan mengenai administrasi perkantoran. Oh, kalau pelajaran kita belum sampai ke situ, Kak. Udah, Kak. Kita langsung ke pembuatan suratnya aja. Oke. Ini, Dek, salah satu contoh suratnya. Kebetulan ini juga surat penawaran. Dalam mengatur surat, kami biasanya menggunakan ukuran 12. Dan umumnya juga menggunakan font Times New Roman. Dalam sedangkan kertasnya ukurannya A4. Itu, Dek. Kalian bisa mencontoh bentuk surat ini. Udah dulu ya, Dek. Soalnya habis ini kita ada kegiatan ekstrakurikuler nih. Ya, Kak, enggak apa-apa kok. Kakak pamit dulu dia. Iya, Kak. Teman-teman, udah sore nih, kita pulang yuk. Terus gimana dengan tugas kita? Besok aja kita kerja di rumahku. Gimana? Ya udah kalau gitu. Ya udah, kita pulang yuk. Ayo, ayo. Suratnya. Setelah itu kita kasih horizontal line. Ya, terus kita lanjutin ke nomor dan juga tanggal. Kemudian masuk ke alamat dalam. Yaitu kepada pembinaan asuransi Dinas Sejahtera. Oke, langsung ke perihal. Ke perihal. Oh iya, surat pembukanya. Langsung ke isinya. Isinya lagi. Kemudian salam menutup. Salam menutup. Ya, tantangannya hormat kami. Yang terakhir ini siap. Ya, sudah. Ini tugas kita selesai juga ya. Tinggal print nih. Aku aja yang ngeprint, besok aku serahin ke kalian. Gimana? Itu. Ayo kita pulang. Iya. Tugas kemarin udah kamu bawa kan? Oh iya, bos, aku lupa. Terus gimana dong? Kita udah capek ngejinya, sekarang kok kamu bawa? Nanti kita bakalan di waktu. Benar banget tuh. Gimana sih, Bu? Itu kan tugas penting kok gak kamu bawa. Maaf, maaf. Tapi aku bohong kok. Aku kan bawa tugasnya. Kamu bohongin kita lagi. Aku kan cuma bercanda. Selamat siang.
teman atau mungkin contoh-contoh dari luar, mungkin dari kantor-kantor yang barangkali dekat dari rumah kalian semua, atau mungkin dari browsing internet. Maka dari itu, untuk tugas yang minggu lalu dikumpulkan lebih dulu. Silakan kumpulkan. Ayo lainnya, kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 6. Bentar, saya periksa dulu. Usai sudah tayangan kali ini, kami yakin sajian ini nantinya akan menambah wawasan bagi para siswa SMK Negeri 1 Lamongan, khususnya kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Terima kasih dan sampai jumpa.